Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saya bikin video ini khusus buat manusia bajingan yang bernama Arya, atau orang memanggilnya mungkin Gus Arya. Di videonya dia, si Arya Homo ini, jelas-jelas menantang duel dengan Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Arya Homo, lu nggak selevel sama beliau, nggak selevel sama Habibana. Kalau mau berantem nih sama saya, kalau mau berantem jangan sama Habibana. Level lu tuh jauh antara langit dan bumi. Kalau mau nih, saya wakilin Habibana, saya sebagai muhibin Habibana. Ayo, kalau berani punya nyali lu, tentuin. Kita bikin hitam di atas putih, siapa yang mati jangan ada tuntutan, jangan melibatkan hukum. Kamu bilang nantang Habibana mulai streaming, mau disaksiin TNI sama Polri. Ayo sama saya. Kalau kamu benar-benar ada nyali, saya dari Banten. Kalau kamu ada nyali, jawab tantangan saya. Kamu nggak pantas nantang-nantang sama Habibana, sama saya kalau berani. Sama orang kampung aja, sama saya. Itu aja. Saya tunggu jawaban kamu kalau kamu ada nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Yeah, kemarin saya sudah wanti-wanti. Saya tidak pernah ada urusan dengan Babi Aldo. Tiba-tiba Babi Aldo nantang-nantang ngopi. Ya, saya sudah cantumkan nomor saya. Babi Aldo sampai detik ini pun tidak menghubungi saya. Entah seperti apa ya, jadi mau ngopi apa tidak. Sekarang muncul lagi ada dari Muhibin Habib Bahar ya. Muridnya Habib Bahar ini. Ini juga teriak-teriak ingin ditetapkan tempatnya di mana. Pengen ngajak apa itu, enggak tahu itu, ajak duel atau apa itu ya. Dan dia singgung-singgung perjanjian ya, bikin pernyataan, bikin tertulis, bahkan disaksikan sama TNI dan Polri. Ya kalau memang berani, kalau memang betul ini statementnya tidak kucing-kucingan seperti yang sudah-sudah hanya cot bacotan di media sosial. Ya ini mengenai harga diri. Kau makan nasi, aku juga masih makan nasi. Kamu Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Kamu juga punya Habib, punya guru, saya juga punya Habib, punya guru. Kamu masih berkiblat, saya juga masih berkiblat. Artinya banyak sebetulnya dari orang-orang untuk tidak menanggapi ya. Orang-orang banyak sekali yang memberi masukan ke saya tidak untuk ditanggapi. Tetapi ini perlu ditanggapi sayang. Ini perlu ditanggapi. Ini masalah harga diri. Harga diri itu buat saya mahal sekali harganya. Saya hanya ingin mengiyakan saja ketika ada orang-orang yang tidak ada urusan tiba-tiba masuk nantang-nantang ya. Untuk ini Muhibin Habib Bahar, muridnya yang ada di video ini yang nantang-nantang, saya terima tantangan kamu dan saya tunggu di Stadion Hugeng Pekalongan. Saya tunggu tanggal 9 habis lohor. Saya tunggu ya. Tanggal 9 habis lohor di Stadion Hugeng Kota Pekalongan. Ya, ini kan ente minta saya menetapkan tempatnya kapan ya? Saya tetapkan tempatnya di Hugeng, Stadion Hugeng Kota Pekalongan habis lohor.
ya. Yeah. Saya tunggu, ingat. Jangan cuman bikin cara, hanya tantangan, hanya di medsos. Tidak ada faedah sebetulnya, saya gak, harusnya ini tidak usah saya tanggapi, tapi tidak apa-apa. Daripada ini banyak sekali orang di sana menggoreng ya, banyak memunculkan kemudorotan. Dan ini juga mengenai harga diri, maka saya tantang ya, untuk Muhyiddin Habib Bahar di Stadion Hugeng Abis Lohor, Kota Pekalongan ya. Saya tunggu, jangan tidak ya. Kalau seandainya ente laki-laki, ente seorang Muhyiddin, ente seorang murid, betul itu, saya tunggu. Awas ya, jangan sampai tidak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk menghubungi orang tersebut yang pengen ketemu, yang katanya nantang-nantang ini, saya tidak ada komunikasi, tidak ada nomornya. Jadi alangkah baiknya saudara-saudara bantu saja, ini dibagikan, di-share, supaya apa? Supaya ini nyampe ke orang yang bersangkutan langsung. Saya meminta tolong untuk semua sahabat-sahabat, para pejuang, untuk membagikan. Kita ingin membuktikan saja ya, dibagikan sampai nyampe ke yang bersangkutan. Ya, oke. Okay.